Wow. Oh. Wow. Nasi lemak, bihun goreng. Nasi lemak, bihun goreng. Sekejap, berhenti. Berhenti. Oh, drama. Boh. Boh. Dengar cakap akak ni. Dengar baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian yang di Instagram, yaitu selagi tak habis saya akan berjalan ke rumah-rumah beli semua daripada FS Channel guys. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni masuk mana kak? Hari ni kita masuk Tanjung. Siapa yang buat nasi lemak ni sebenarnya? Ni kakak ipar saya. Ah, kakak ipar. Ha, dia kita kira kak ribut lah. Kalau orang kenal dia dengan kak ribut lah. Siapa yang ribut tu sebenarnya? Akak ribut ke seorang lagi? Ribut tu kakak ipar saya. Saya dengan dia memang ngam. Walaupun dia kakak ipar kan. Dia garang. Oh. Bukan senang orang ni, nak ni dengan anak dia ni. Okey. Okey. Anak dia garang tak? Tak ada. Kenapa mak, orang panggil mak Kak Ribut dek? Oh, mak garang macam ni. Tagline dia punya nama lah. Dia pun tak kisah dah orang panggil tu. Pak Ribut macam ada Pak Ribut kat sini tu, ada Pak Ribut kan. Berarti mak cik Ribut. Saya berapa bungkus tak? Bukan tadi biasa satu bakul ni 100. Hmm. 100 yang tu? Yang ni bihun. RM1 ke juga? RM1 juga. Okey. Okey, jadi bihun nasi lemak telur. Nasi lemak telur. Wow. Wow. Sambalnya itu loh guys. Oh my god. Sambal dia orang kampung punya. Walaupun RM1, dia ada telur dadar. Kita macam tak buat kat rumah lah. Macam saya ni jual telur rumah. Yang ini RM2. Telur dadar. Telur dadar. Bingung apa ni kak? Telur ceplok. RM1. Weh sedap. Seronok ada kerja. Best. Kenapa tak nak naik basikal? Sebab kita bila naik basikal ni kita tak boleh. Kadang orang nak berbual ke apa dengan kita kan. Lepas tu kita kejap turun, kejap turun. Boleh meleceh. Boleh meleceh. Skuter. Eh sekejap, meleceh tau apa eh? Sama je. Sama, oh iya iya. Skuter kecil tu. Yang berdiri punya skuter. Eh tak nak lah, malu. Lebih baik kita jalan. Ya. Yeah. Okey. Macam ni. Saya nak beli semua ni, kita bungkus-bungkus boleh tak? Boleh. Dalam satu ni 4 ke 3 ke. Selalu orang beli berapa? Campur dengan bihun. Berapa? 2 bihun, 3 nasi lemak. 2 bihun, 3 nasi lemak? 5 lah. Okey, cun. Kalau macam tu, tolong bungkus 2 bihun, 3 nasi lemak. Nanti kita masuk dalam bakul balik, kita kira. Boleh. Alright. Ya Allah. Okay, kakak kira 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 50, ni 5 kali 10 RM50 ni ada 3. 53. 63 ringgit. What? Jualan sebanyak itu hanya RM63 guys. Oh no. Jadi dalam sehari boleh habiskan RM63 saja. Dan berapa? 50. 23, 24. Okey, 63 tambah 30. Berapa semua jam? 93. 63 tambah 30. Ha. Ajam jawab. 63 tambah 30. Dia sekolah kan? 93. Okey, RM93 guys. So macam tak sampai RM100 pun. Itu pun masih belum ada untung berapa kan, modal berapa kan. Ya Allah, Allahu akbar. Sangat-sangat sabar kan. Hari-hari lalu sini ya kak. Nasi lemak, bihun goreng. Nasi lemak, bihun goreng. Okey. Sekejap, berhenti. Ni ada sedekah sikit, nak pergi kerja kan? Ha, nah. Allahuakbar. Ni? Ya, terima kasih. Ha, ni kak. Terima kasih. Lagi kerja?
Okey. Mak ni ada nasi lemak. Ada rezeki abang sikit. Bagi je. Ah, bagi. Tak payah beli. Saya kena lari. Sekejap, berhenti. Berhenti. Oh, drama. Ada sedekah sikit. Okey. Allah. Bang, ni kita ada bagi sedekah sikit. Okey, sama. Okey. Biasa jual. Biasa jual kan untuk hari ni? Siapa bang? Okey. Nah. Ah, sama. Seronok. Okey. Tengok akak lagi. Seronok kalau kita menjual lagi seronok. Biasa ada yang tak habis tak? Ada time bang. Ada time. Tapi kalau saya berjalan, kalau boleh saya nak habiskan. Jauh lah. Selagi. Selagi ada rumah lagi tu saya masuk. Tapi bila nak patah balik dah sesak. Assalamualaikum. Lucu akak ni. Sayur. Sejak bila jual sayur? Sayur sini. Sayur sini. Hari ni ada orang sedekah. Ada hamba Allah. Dah makan belum? Ni ada rezeki sikit. Ni boleh sampai ke petang ke? Mm-hmm. Okey, terima kasih ya. Bye-bye. Okay. Senanglah. Dah, habis. Anak saya semua saya ajar macam ini berniaga. Jangan duduk saja minta duit dengan orang tua. Boh. Kalau nak apa? Boh. Boh. Dengar cakap akak ni. Dengar baik-baik. Semua saya ajar macam... Anak saya semua saya ajar macam gini berniaga. Jangan duduk saja minta duit dengan orang tua. Jangan duduk saja minta duit kepada orang tua. Ha? Kalau nak apa-apa, cari sendiri duit. Betul. Eh, baguslah kak ni. Dia mengajarkan kepada anak-anak dia supaya anak dia ni tak hanya meminta-minta tapi berniaga. Macam mana nak hasilkan duit, macam mana nak. Mantap. Jadi ketika dia besar, dia dah tahu nak berniaga apa. Ah, dia dah tahu, dah ada pengalaman untuk berniaga. Wih, cakap. Alhamdulillah, dah habis. Seronok tak? Adik, habis. Ajam. Seronok. Berapa tadi, Kak? 93. 93. Bagi kenal, tak ada baki. Bagi tahu awal, sebab saya kalau berniaga, saya memang takkan bawa duit lebih. Kita memang bawa, memang kosong kocik saya. Tak ada baki macam mana? Untuk akak lah, ambil lah. Sabar. Eh, tak, Kak, tak payah. Suami saya ada duit pecah. Tak apa. 93 ni, jumlah ni. Kan? Yang lebih tu akak ambil lah upah. Tolong saya bungkus. Okay. Yang ni gaji untuk akak. Gaji untuk akak. 100. Eh, hey, malu kita. Tak, betul. Malu kita. Sebab tolong saya masuk dalam video ni. Eh, tak payah. Adik tak payah. Adik abang nak bagi ni. Oh, no. Masya Allah. Terima kasih banyak, eh. Ni yang lebih ada lagi balance. 300 setengah ni. Yang ini semua, yang saya bagi ni semua daripada saya punya penonton dengan tim Yayasan Mak Firah. Masya-Allah. Terima kasih banyak, eh. Kita doakanlah semoga urusan akak, kesihatan baik akak ni. Semua. Kekalkan kualiti. Senyum orang makan dia. Sedap, orang macam gembira, apa kita ya? Pahala. Kalau kita jumpa dengan orang-orang macam ni, kita akan bahagia tau. Maksudnya kalau kita berborak, berbincang-bincang dengan orang macam ni, macam kita tu akan terbawa apa ya? Terbawa untuk bahagia macam tu. Okey, terima kasih. Kejap, sini sikit jam. Ah, comel. Okay, terima kasih. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, buat kawan-kawan yang nak sumbang ya, nak bagi ya kan? Nak bagi harta yang terbaik untuk Yayasan Bank Firah ini, boleh langsung dengan Bank Islam ya, 123-000-1001-1304. Dan buat kawan-kawan semua yang senantiasa tengok FH Channel, jangan pernah skip iklan, karena itu akan menjadi sumbangan untuk kawan-kawan kita dan orang-orang yang memerlukan dekat sana. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Pelajaran yang sangat besar sekali bagi kita, bahwasannya kita harus senantiasa bersabar dan berusaha. Jadi kita harus berusaha. Selepas itu baru tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akak ini memberi pesan kepada kita, jangan sampai istilahnya kita hanya meminta duit, duduk dekat rumah minta duit kepada orang tua, tapi carilah duit itu dengan apa? Dengan berniaga. Sebab semua orang itu boleh berniaga, siapapun ya. Budak-budak yang istilahnya dah usia yang boleh cakap tu, itu boleh berniaga tau. Ada dekat Indonesia tu ada budak yang kecil lagi, dia berniaga apa? Berniaga permen ya. Berniaga manisan lah macam tu. Dan so
itu worth it banget. Dan dia sekarang sangat-sangat pandai sekali dalam berniaga. Dan itu tidak ada salahnya bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu bisa menjadi dewasa. Maksudnya pemikirannya itu dewasa dan tidak hanya bergantung kepada orang lain. So itu keren banget. Terima kasih Kak, udah ingatkan kita semua, udah beri ilmu kepada kita, udah beri wawasan kepada kita. Terima kasih udah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga FS Channel. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.